Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa rizukna ilman wa amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحيما ورحمكم الله جميعا teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita insyaallah membahas dua kitab, yaitu kitab Panduan Talaqqi Al-Qur'an jilid 1 dan juga kitab Syarah Nuniyah As-Sakhawi fi Ilmi Tajwid. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Bahwa makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan sehingga dapat terbedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Itu makharijul huruf. Kita sudah jelaskan juga bahwa makharijul huruf secara umum ada 5, secara khusus atau secara rinci ada 17. Itulah pendapat dari Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah ta'ala, yang diikuti oleh Imam Ibnul Jazari, kemudian beliau populerkan dan diikuti oleh para ulama hingga zaman ini. Kita juga sudah jelaskan makhrajnya, yaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatain, kemudian al-khayshum. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita melangkah kepada bab sifatil huruf. Silakan dibuka tentang bab sifatil huruf. Itu belum ini bukunya, Syekh? Bukunya belum? Hah? Pakai PDF? Yang buku fisiknya enggak? Enggak bisa? Ada lagi yang belum dapat buku? Nah, disimak lewat itu dulu ya, berarti PDF-nya. Bab sifatil huruf. Sifatul huruf, sifat itu jamak dari sifah. Jadi sifatu pakai ta maftuhah itu jamak dari sifatu. Sifah yaitu karakter. Secara bahasa sifah adalah maqama bi syai'in minal ma'ani al-hissiyah awil ma'nawiyah, yaitu makna yang melekat pada sesuatu, baik itu yang terindra maupun yang tidak terindra. Jadi makna yang melekat pada sesuatu, baik itu yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan, itu terindra berarti. Seperti meja ini keras. Nah, karena kita memang bisa rasakan bahwasanya ini keras. Baik, itu namanya hissiyah. Ini warnanya putih, karena kita bisa lihat bahwasanya warna ini adalah putih dan sebagainya. Namanya itu hissiyah, terindra. Maupun yang tidak terindra, namun bisa kita rasakan atharnya, pengaruhnya. Seperti sifat sabar, seperti sifat marah dan sebagainya, itu sifat. Jadi tidak terlihat bentuknya seperti apa sih sabar itu, marah itu seperti apa, tapi kita bisa rasakan apa? Atharnya. Ini secara bahasa bahwa sifat adalah makna yang melekat pada sesuatu, baik itu yang terindra maupun yang tidak terindra. Sedangkan secara istilah adalah kondisi yang menyertai huruf saat keluar dari makhrajnya. Jadi kondisi yang menyertai huruf tatkala keluar dari makhrajnya itu disebut dengan sifat. Sifatul huruf maksudnya adalah kondisi yang menyertai huruf. Bagaimana sih kondisinya saat keluar dari makhrajnya, itulah disebut dengan sifatul huruf. Faedah dari mengajar atau mempelajari sifatul huruf sebagaimana disebutkan situ ada 3 ya. Yang pertama, kita bisa membedakan antara huruf yang sama makhrajnya. Jadi ada sebagian huruf yang kemarin dalam satu makhraj ada 2 huruf atau dalam satu makhraj ada 3 huruf, seperti itu ya, hamzah, ain, ha, wain, kha, jim, shin, ya, ta, dal, ta. Baik, wa dzal tsa sad zai sin wa ba mim, seperti itu. Itu sama makhrajnya, tempat keluarnya sama. Supaya kita bisa tahu bedanya apa, kita pelajari sifatul huruf. Oh, dengan sifatnya itu kita bisa membedakan antara satu huruf dengan
huruf yang lain. Mafhum ya insyaallah. Itu poin pertama. Poin kedua, kita bisa mengetahui huruf mana yang kuat dan mana yang lemah. Huruf mana yang kuat dan mana yang lemah. Ada huruf yang kuat, ada huruf yang lemah. Kaitannya apa? Kaitan lanjutannya adalah nanti dengan hukum idgham. Saat kita idghamkan, memang dia layak untuk diidghamkan, apakah idghamnya itu kamil 100% atau tidak? Atau naqis? Contoh misalkan huruf ta sifatnya seperti ini. Ya, dia adalah huruf yang tipis, istifal, infitah. Kemudian punya sifat apa? Hamas dan jahr. Sehingga ini huruf ta ini kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Lemah, maksudnya pada huruf yang lemah. Dibanding dengan huruf to yang terkumpul pada sifat-sifat kuat, sifat syiddah, sifat jahr, kemudian sifat isti'ala idbaq, kemudian ismat, kemudian qalqalah, ini kuat. Saat huruf ta sukun ketemu dengan to, maka ta sukunnya masuk ke to 100%. Kenapa? Karena lemah dimasukin ke yang kuat. Sudah, ini kecil dimasukkan sesuatu yang besar, sudah masuk 100%. Baik. Contoh misalkan waqalatu, asalnya waqalat, huruf ta waqalat, kemudian bertemu dengan huruf ta waqalat, ta menjadi waqalatu, menjadi ta 100%. Namanya idgham apa itu? Kamil, masuk 100%. Kalau dibalik, huruf ta ini huruf yang tebal, gemuk, kuat, taib, dimasukkan kepada huruf ta yang lemah, kecil. Kira-kira saat dia masuk ke ta, secara makhraj memang sama ya kan? Tok sama ta, makhrajnya sama, masuk ke makhraj huruf ta. Tapi masih menyisakan sifat istimewa dari huruf tok, yaitu apa? Sifat itbak, tebal sekali. Analoginya seperti antum punya bola ya kan, bulat, kemudian di sini balon. Taib, lemah. Dimasukkan bolanya ke balon, kira-kira bisa masuk enggak? Bisa masuk. Tapi kemudian masih kelihatan bahwasanya ini gemuk, betul? Sudah masuk ke balon, sudah masuk ke huruf ta, tapi masih kelihatan gemuknya. Itu, sehingga saat kita mengucapkannya, idghamnya idgham naqis. Masuknya tidak sempurna, masih bawa-bawa sifat itbak dari huruf ta itu. Bacanya bagaimana? Basalta, bukan basatta, tapi basal tebal. Basal baru ta-nya tipis. Ahaltu, farrabtum. Mafhum? Namanya apa? Idgham naqis. Itu fungsi dari mempelajari sifatul huruf. Faedah yang kedua adalah kita mengetahui mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Kaitannya nanti adalah saat proses idgham, apakah masuknya itu kamil, sempurna atau naqis, tidak sempurna. Jelas sampai sini insyaallah? Mafhum ya yang kedua ya. Yang ketiga, saat kita sudah tahu membedakan antara satu antara beberapa huruf yang sama makhrajnya, kemudian tahu mana huruf yang kuat, mana huruf yang tebal. Mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah maksudnya. Yang ketiga, kita bisa mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan dengan sifatnya masing-masing. Jadi puncaknya adalah kita mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dan dengan sifatnya masing-masing. Hafal ya insyaallah ya. Jadi hafalkan itu tiga faedah dari mempelajari sifatul huruf. Baik, lanjut berikutnya. Yang berikutnya yang harus kita ketahui bahwa sifatul huruf itu sebenarnya ada dua kategori. Ada sifat lazimah, lazimah artinya harus, atau sifat dhatiyah, namanya lazimah atau dhatiyah, dhatiyah, sifat yang melekat pada huruf tersebut. Dan ada sifat aridhah, sifat yang muncul pada kondisi tertentu. Apa tadi yang pertama? Sifat lazimah atau dhatiyah. Yang kedua namanya sifat aridhah, sifat yang muncul pada kondisi tertentu. Sifat lazimah atau sifat dhatiyah adalah sifat yang selalu melekat pada huruf. Gimanapun kondisinya, huruf itu selalu punya sifat itu. Mafhum? Jadi apapun kondisinya, mau berharokat, mau dia sukun, mau bertasydid, ya dia tidak lepas dari sifat itu. Jelas ya? Sedangkan sifat aridhah, sifat yang dia muncul pada kondisi tertentu, tidak setiap saat dia punya sifat ini. Bisa jadi sifat yang muncul karena kondisi tertentu itu muncul disebabkan karena tarkib, gabungan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nun tadinya sifatnya apa? Tebal atau tipis? Atau isti'ala atau istifal nih? Istifal.
kemudian punya sifat apa? Tawas, tawasud, ngalir suaranya sedikit. Taib. Saat ketemu dengan huruf qaf misalkan, dia nunnya, gunahnya ini jadi tebal atau tetap tipis? Jadi tebal, jadi tafkim kan? Kemudian jadi ikhfa, disamarkan pengucapannya. Kemudian juga gunahnya dipanjangkan. Bukan lagi tawasud tapi malah jadi gunah mutawwalah. Mafhum ini insyaallah. Ini namanya apa? Sababut tarkib, karena gabungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Atau pembahasan mad dan qasr, pembahasan panjang dan pendek. Tadinya huruf ba punya sifat apa? Dengan sifat-sifatnya itulah. Kemudian ba fathah ketemu alif, gabungan antara ba fathah dan alif menjadi apa? Hukum mad. Maka mad ini adalah sifat aridhah, karena dia muncul karena sebab tertentu, yaitu bertemunya huruf ba fathah dengan a alif. Mafhum ini insyaallah. Yaitu namanya apa? Bisa babit tarkib, disebabkan karena gabungan dari satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jelas? Atau kalau bukan bisa babit tarkib, disebabkan karena apa? Konsekuensi dari sifat lazimah atau dhatiyah. Contoh, sifat isti'ala konsekuensinya apa? Tafkhim. Berarti tafkhim adalah kondisi tebal yang muncul karena apa? Karena memiliki sifat isti'ala. Baik. Kemudian sifat istifal biasanya apa? Tipis, tarqiq. Berarti tarqiq atau tipis adalah kondisi yang muncul karena huruf tersebut memiliki sifat apa? Istifal. Kemudian berikutnya huruf rakhawah, ya, huruf rakhawah tatkala sukun temponya dipanjangkan, betul? As ah, maka panjangnya tadi tempo huruf saat sukun ini namanya sifat apa? Aridhah. Yang muncul karena konsekuensi dia bersifat rokhawah. Kalau nanti tawasud berarti konsekuensinya saat sukun ngalir sedikit. Sehingga kalau yang saat sukun suaranya ngalir ini, panjangnya tempo saat rokhawah, kemudian aliran yang sedikit saat tawasud, kemudian tidak mengalir sama sekali, adalah sifat aridhah masuknya. Kenapa? Karena konsekuensi dari sifat dhatiyah. Dia tidak selalu melekat pada huruf. Kenapa? Karena saat sukun saja. Gitu. Mafhum ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu sudah ada gambaran insyaallah. Ada yang masih bingung? Yang masih bingung angkat tangan. Yang enggak bingung angkat tangan. Yang bingung, saya ini lagi bingung atau enggak bingung, angkat tangan. Baik. Enggak ada yang angkat tangan dari awal sampai akhir. Ana bingung ngantuk ini ada atau enggak ini? Wujuduhu ka'adamihi. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Insyaallah. Mafhum ya insyaallah ya. Tayyib, lanjut. Tadi sifat lazimah, sifat dhatiyah, sifat yang selalu melekat pada huruf, nantinya ada dua kelompok seret. Kelompok yang memiliki lawan, kelompok yang tidak memiliki lawan. Nah, jadi kalau pembahasan sifat yang memiliki lawan, sifat yang tidak memiliki lawan, itu maksudnya sifat apa? Dhatiyah atau sifat lazimah. Jelas ini insyaallah. Gimana pun huruf itu punya sifat ini, enggak bisa dilepas. Baik. Apa saja itu yang memiliki lawan? Yang pertama apa? Hamas jahr. Hafalin sama-sama. Hamas jahr. Hamas jahr. Yang kedua, syiddah rakhawah bainiyah. Syiddah rakhawah bainiyah. Bainiyah bisa disebut juga tawasud. Jadi syiddah, rakhawah, bainiyah atau tawasud. Hafal? Hamas jahr. Syiddah, rakhawah, bainiyah atau tawasud. Isti'ala istifal. Isti'ala istifal. Gampang kan? Is sama is. Isti'ala istifal. Iqtabaq infitah. Iqtabaq infitah. Yang terakhir idlaq ismad. Idlaq ismad. Baik, hanya saja yang di buku panduan talaqqi Quran itu yang kelima tidak kami tulis. Kenapa? Karena nanti penjelasannya bahwa idlaq dan ismad tidak terlalu berpengaruh pada praktek. Nanti insyaallah kita akan jelaskan detailnya. Sudah hafal ya? Hamas jahr. Syiddah rakhawah bainiyah. Isti'ala istifal. Itbaq infitah.
idlaq ismat. Khalas hafid? Hafidtum? Khalas hafid ya? Hafidtum? Alladzi lam yahfad man? Man lam yahfad? Siapa yang belum hafal? Ini wajib dihafalin ini. Tayyib, poin pertama, hamz jahr itu berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Mengalir atau tidaknya nafas. Tayyib. Syiddah rasawah bainiyah berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Mengalir atau tidaknya suara. Jadi kalau hamz jahr berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas, jadi nafasnya ngalir enggak nih? Kalau syiddah rakhwah bainiyah mengalir atau tidaknya suara, suaranya ngalir atau tidak ini? Adapun isti'la dan istifal berdasarkan terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Jadi lidah bagian paling belakang ini terangkat enggak nih? Kalau terangkat namanya isti'la, kalau tidak namanya apa? Istifal. Atau bisa juga kita artikan naik atau tidaknya suara ke langit-langit atas. Kalau suaranya naik ke langit atas berarti isti'la, kalau tidak naik berarti apa? Istifal. Paham insyaallah? Diulangin, hamz jahr tadi berdasarkan apa? Mengalir atau tidaknya nafas. Jangan berdasarkan nafas aja. Mengalir atau tidak nafasnya. Kalau syiddah rakhwah bainiyah mengalir atau tidaknya suara. Isti'la istifal terangkat atau tidaknya pangkal lidah atau naik atau tidaknya langit-langit atas. Naik atau tidaknya suara. Oh iya. Itbaqa infitah. Terkumpul atau tidaknya suara antara lidah dan langit-langit atas. Jadi suaranya terkumpul enggak nih antara lidah dan langit-langit atas. Kalau terkumpul suaranya, baik, itu namanya itbaq. Kalau tidak terkumpul namanya infitah. Gampang insyaallah. Jadi suaranya ngumpul enggak nih? Po, so, do. Terkumpul. Idlaq dan ismat berdasarkan mudah atau tidaknya huruf tersebut diucapkan. Mudah atau tidaknya huruf tersebut diucapkan. Itu idlaq dan ismat. Faham sampai sini insyaallah? Nah, itu alasan kenapa kok berlawanan. Kita bahas dulu yang memiliki lawan. Hamz dan jahr. Baik, siap ya? Siap. Hamz jahr. Ini berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Nafasnya ngalir enggak nih? Hafalkan. Hamz nafasnya ngalir. Jahr nafasnya tertahan. Tidak mengalir. Itu hamz dan jahr. Hamz hurufnya ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Hafalkan sama-sama. Fahathahu. Fahathahu. Syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Hafal insyaallah. Ada berapa hurufnya hamz? Kalau huruf jahr ada berapa? Apa saja hurufnya? Sisanya. Enak kan? Gampang. Huruf hamz apa? Fahal tahu syakhsun sakat. Huruf jahr? Sisanya. Gampang. Pokoknya yang gak ada di hamz itu huruf-huruf jahr. Nah, sudah. Baik, untuk detailnya perhatikan. Jangan lihat buku dulu ya. Antum fahami dulu, baru nanti dicocokin buku. Oh iya ya, begini ya. Jadi itulah, ana sering sampaikan tahapan dalam belajar itu. Pertama, al-insot. Al-insot itu artinya diam menghadirkan hati, itu insot. Ansota yunsitu insotan. Diam menghadirkan hati. Antum diam kayaknya ngeliatin kesini tapi hatinya kemana-mana, itu bukan insot itu. Sehingga pas ditanya bingung. Antum bingung gak? Enggak. Antum gak bingung? Enggak juga. Insyaallah. Paham gak? Gak angkat tangan. Jadi insot ya. Diam dan menghadirkan hati itu. Kelihatan mata-matanya soalnya. Masyaallah. Kayaknya ngeliatin tapi kok kosong gitu. Ngeliatin apa? Oh ngeliatin corak-coraknya ini tuh.
Insat. Yang kedua istimah, dengerin dengan telinga. Jadi hadirkan hati, kemudian dengarkan dengan telinga. Yang ketiga al-fahmu, fahami dulu, jangan buru-buru nulis. Pahami dulu, jangan sampai nulis ketika antum belum paham. Repot nanti jadinya. Akhirnya apa? Kejar-kejaran sama pengajarnya. Apa tadi Ustaz? Coba ulangin, ya kan? Tadi apa Ustaz Afwan? Sering kan? Anak SD kalau kayak gitu. Jadi belum paham ditulis. Harusnya apa? Pahami dulu al-fahmu. Oh, gitu. Antum tulis dengan seringkas-seringkasnya sesuai pemahaman antum. Set. Nah, dapat kan? Baru setelah paham, baru al-kitabah tuh tulis. Sehingga saat antum menulis apa yang antum pahami, insyaallah tahun depan antum buka, antum masih ingat, oh ini kemarin ya masalah ini nih. Tapi nulis belum dipahami, ntar keluar dari masjid aja bingung, ini opo gitu tadi. Apa ini tadi maksudnya ya? Karena nulisnya belum paham. Setelah ditulis, al-hifdu hafalkan. Dari yang ditulis tadi, pilih yang memang menjadi pokok-pokok untuk dihafalkan. Hafalkan. Nah. Sehingga dikuasai betul al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ya di sudur, di dada, la fis sutur, bukan di tulisan. Ana sering motivasi teman-teman ya yang ada di ma'had, kalau antum ngajar hafalan Al-Qur'an, ngajar tahfidz kok masih ngelihat Qur'an, antum enggak layak ngajar tahfidz. Nah. Maksudnya apa? Bukan larangan untuk ngelihat mushaf, bukan, justru itu berpahala lihat mushaf. Maksudnya adalah gimana antum mengajar orang untuk ngapal Quran, antum sendiri aja tidak lancar, susah jadinya. Kalau antum ngajar tajwid, masih ngelihat-lihat buku, antum enggak layak ngajar tajwid. Kecuali kalau semuanya contoh-contohnya okelah, tapi kaedah-kaedahnya, dalil-dalil perkataan para ulama itu harus antum kuasai. Kan dihafalkan. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu yang sebenarnya adalah yang bisa kita bawa ke kamar mandi. Maksudnya gimana? Antum ke bawah mandi, ke kamar mandi boleh enggak itu bawa mushaf Al-Qur'an? Enggak boleh. Artinya ya sudah antum menyatu dengan hafalan Al-Qur'an. Boleh enggak antum bawa kitab antum ke kamar mandi? Enggak bagus. Ya iso sudah antum sudah kuasai itu buku itu gitu. Baik ya. Jadi al-hifdhu hafalkan. Al-amalu, kemudian amalkan, praktekkan. Kemudian an-nashru, diajarkan. Baik, kalau antum ini tahapan-tahapannya dilalui, insyaallah antum kuasai ilmu dengan baik, insyaallah. Lanjut. Jadi hamas dan jahr, kita lihat di sini. Definisi dari hamas, al-hamsu itu artinya adalah suara yang lirih. Fala tasma'u illa hamsa. Dia tidak mendengar kecuali suara yang pelan, suara lirih. Sautul khafi. Hamas. Jadi hamas itu artinya ya lirih. Adapun jahr itu artinya jelas, suara yang jelas. Suara yang jelas. Salat jahriyah, salat jahr. Itu artinya bacaan Qur'annya dikeraskan, dikeraskan, dijelaskan, gitu kan? Baik, itu jahr. Jadi jahr artinya apa? Jelas, sedangkan hamas artinya apa? Samar, suaranya lirih. Samar. Itu secara definisi. Jadi pembahasan dari definisi aja, dari segi bahasa saja, hamas itu suaranya samar. Suara kan? Bukan nafasnya, suaranya samar. Sedangkan jahr suaranya jelas. Jadi kalau antum langsung tadi simpulkan hamas dan jahr berlawanan berdasarkan nafas, ketika ketemu dengan kata suaranya jelas, suaranya samar, nanti jadi protes. Makanya harus lengkap tadi, berlawanan berdasarkan mengalir atau tidak nafasnya itu. Jadi pembahasannya nafasnya itu mengalir atau tidak gitu. Begitu ya. Baik. Perbedaan antara hamas dan jahr. Perbedaan pertama, kalau hamas suaranya samar, sedangkan jahr suaranya jelas. Contoh misalkan, sa, sa. Sedangkan jahr, a, ba. Jelas kan? Ba, a, jelas. Tapi kalau sa, ha, ha, itu apa? Suaranya samar-samar. Yang kedua pita suaranya saat hamas terbuka, sedangkan saat jahr tertutup. Nah itu antum bisa lihat itu di gambarnya, ada di gambarnya itu sebaliknya, belakangnya.
Hames terbuka, jahar tertutup. Yang ketiga, hames tidak ada getaran pada pita suara kita, sedangkan jahar ada getaran. Antum bisa buktikan di sini, yang penting pas di pita suaranya, cuman kan nggak tahu kan letak pasnya di mana kan. Tayib, antum taruh sini, ucapkan huruf hames misalkan sin, tapi ucapkan s-nya saja. S, getar nggak ini? Tidak. S, tayib, shin, sh, tayib. Kemudian apa misalkan sod, naam. Kemudian tha, getar nggak? Nggak getar. Tapi coba ucapkan lam, getar kan? Getar kan? Getar ya? Mafhum ya, insyaallah. Tayib. Jadi itu, kalau huruf hamas tidak ada getaran, sedangkan jahar itu ada getaran. Kenapa kalau hames tidak ada getaran? Karena tadi pita suaranya terbuka, set, jadi langsung los. Nah, jadi pita suara ini, dua pita suara itu begini, set, timbulnya dia suara, getaran itu karena emang ketemu geter, deret, gitu kan, jadilah menimbulkan suara itu nanti. Saat dia terbuka, los, gini ya sudah ngalir begitu saja. Jadi nggak ada getaran di sini, di pita suara, karena emang terbuka. Kalau tertutup, deret, gitu kan, akhirnya ada getaran. Di poin yang kedua tadi. Poin yang keempat, inilah yang menjadi patokan kita. Hames itu nafasnya mengalir, sedangkan jahar itu nafasnya tertahan. Kalau definisi yang lebih linci lagi sebenarnya, kalau hames itu banyaknya nafas yang mengalir, tayib, sedangkan jahar banyaknya nafas yang tertahan. Itu lebih linci lagi sebenarnya. Jadi tidak tertahan 100%. Karena tadi saat ucapkan misalkan jajiju, itu seolah-olah masih ada hamesnya, betul? Ada seperti nafas atau udara sedikit, ya enggak? Tapi itu layu tabar, itu enggak dianggap. Itu bukan hames yang disangka seperti jajiju. Nah itu, kalau kita ucapkan jajiju, kayak ada hamesnya itu sedikit, itu layu tabar. Enggak dianggap. Paham ya? Kalau mau definisi lebih rinci lagi tadi, hames itu banyaknya aliran suara yang tertahan, aliran nafas yang tertahan. Jadi banyaknya aliran nafas yang tertahan. Betul enggak? Mengalir. Hames adalah banyaknya aliran nafas yang mengalir. Sedangkan kalau jahar banyaknya aliran nafas yang tertahan. Baik. Poin berikutnya yang harus antum ketahui bahwa hames ini adalah sifat yang tabii, sifat yang natural, auto, otomatis. Akan keluar dengan sendirinya aliran nafas itu akan bocor, syaratnya makhrajnya tepat. Jadi asal antum tepat makhrajnya pasti akan bocor dengan sendiri. Contoh misalkan, ah, coba. Ada hamesnya enggak nih? Ah. Ada hamesnya. As. Ash. Otomatis kan? Huruf kaf, ak. Ak. Ada hamesnya? Ada. At. At. Ada hamesnya, bocor dengan sendiri. Baik, kita tekan huruf kaf, ak, akan keluar nafasnya dengan sendiri. Kita tekan huruf ta, at, akan keluar dengan sendiri, nggak perlu cari-cari lagi. Ak, kan? Ats, gitu. Nggak. Paham ini, insya Allah. Jadi hames adalah sifat yang tabii, yang keluar dengan natural, dengan sendirinya, dengan otomatis, selama kita makhrajnya tepat. Sampai sini jelas, insya Allah. Baik. Sudah selesai hames jahr dulu. Lanjut. Sebagian dari hurufnya tadi memang dengan jahor akan menyimpulkan mat termasuk jahor, karena setiap mat apapun hurufnya, dari huruf hamas yang panjang, matnya tidak boleh mengalir nafas. Dan bagaimana hukum? Nah, iya benar. Jadi kan huruf-huruf mat termasuk jahar. Coba huruf mat apa saja? Alif. Alif ada tidak di fathah syakhsun sakat? Tidak ada, berarti jahar. Waw ada enggak? Tidak ada. Ya ada enggak? Enggak ada. Berarti semua huruf mat itu maksudnya di jahar. Coba antum ucapkan do. Oh, itu ada napasnya enggak? Yang kalau do, itu baru ada napasnya itu. Tapi kan enggak gitu. Ya enggak? Do. Gitu kan? Kan enggak gitu kan? Maka bo enggak ada itu aliran nafasnya. Itu suara, itu suara. Jelas ya insyaallah? Ya.
Kebanyakan yang dapat dalam praktiknya untuk mengajar itu lima kali sukun. Mat ada di sukun? Kebetulan untuk kipik. Contohnya? Contohnya wasyahidihu wa mashhu. Habis sampai habis mat bintnya kebunyi. Mashhu sukun mitnya. Kemudian contoh yang lain berbulut. Karena kita berbulut kita rumah panjang, anginnya menyertai bibirnya itu. Gimana itu menyertai angin itu? Bibirnya kan jelas nanti kalau lihat orang Pokemon itu baca bersama ida hilbut. Cuh, ada cuh gitu ya? Ya, mati. Gitu ya? Tambahin angin ya? Tidak. Buru, itu suara saja. Buru. Kalau ru yang ada anginnya ini seperti ini. Buru. Nah, itu baru salah. Buru. Sambil tiup-tiup, nah, itu salah. Yang harusnya buruj. Buru, bukan buru. Ini baru salah. Ala kulli hal, huruf mat enggak mungkin ada anginnya. Kecuali emang dia sengaja ngasih angin itu. Gitu Syekh ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Syiddah rakhwa bainiyah. Syiddah rakhwa bainiyah berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Baik. Sebenarnya itu sebenarnya konsekuensi nantinya. Mengalir atau tidaknya suara itu nanti konsekuensi. Karena itu pembahasan saat sukun ya. Itu pembahasan saat sukun. Saat berharokat, sebenarnya huruf yang berharokat mau sifatnya syiddah rakhwa bainiyah itu temponya sama. Seperti hamzah, itu kan syiddah kan? A. Baik. Seperti lam itu perwakilan dari tawasud. La. Seperti sin perwakilan dari rohwah. Sa. A. La. Sa. Bukan a. La. Sa. Kan gitu. A. La. Sa. Bukan a. La. Sa. Ah gitu ya. Saat berharokat temponya sama. Jadi yang membedakan apa dong ini? Yang menjadi sifat lazimah atau dhatiyahnya. Yaitu kalau syiddah suaranya kuat. Kuat kan a. Ba, itu kan kuat tuh. Ja, ko, to, ajir qatuin bakat, itu syiddah. Sedangkan kalau yang tawasud atau bainiyah, la, a, ro, itu pertengahan. Suaranya pertengahan, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Sedangkan kalau yang punya sifat rakhawah, sa, so, nah itu lebih lemah, betul? Baik, itu kalau dari segi yang bahasanya tadi. Syiddah kuat, kemudian rakhawah itu lunak, sedangkan tawasud atau bainiyah itu pertengahan. Konsekuensinya nanti saat sukun untuk yang syiddah langsung kita berhenti tak alladzina yu'minuna, bukan yu'minuna. Adapun yang tawasud atau bainiyah ngalir sedikit alhamdu an'amta, bukan alhamdu atau an'amta. Baik. Nah, sebagian orang memahami saat membaca izhar dibaca dengan jelas, betul. Nunnya jelas, tapi kehilangan sifat apa? Tawasud. Siratul ladzina an'amta alaihim. Benar gak ini? Ya, kalau dari segi izharnya benar, tapi kehilangan sifat apa? Tawasud. Dan itu salah. Harusnya apa? Ngalir sedikit. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Demikian. Baik. Adapun saat rakhawah, maka ngalirnya lebih. S. Ash, ah, al, 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 ay, aw. Baik, ngalirnya lebih. Walaupun kalau pengen lebih detail lagi sebenarnya di dalam lingkup rakhawah sendiri itu tidak serta-merta semua huruf itu dalam titik yang sama. Kadang nanti sin seperti lebih panjang daripada ha, gitu kan. Nanti ha agak berkurang sedikit, misalkan al-qari'ah, ah, ah, cukup segitu. Tapi kalau sin sama shin misalkan minasyaito, minasyaito, kira-kira panjang mana sama ha tadi? Panjang shin ya kan? Meskipun sama-sama rakhawah tapi apa? Tapi tidak dalam satu titik semuanya sama, ada perbedaan-perbedaan dikit. Tapi tetap lebih panjang temponya daripada apa? Tawassut. Jelas ya? Paham insyaallah? Baik. Nah, itu nanti analoginya seperti itulah kira-kira yang ana tulis di situ ada titik itu bukan harokat ya, tik berarti gak ada harokatnya, kemudian ada dua titik berarti satu harokat, tiga titik berarti tiga harokat, bukan dua harokat, bukan begitu maksudnya ya.
Itu bukan harakat itu. Itu takriban ilfaham aja supaya kita lebih paham aja perkiraannya seperti itulah, gitu ya. Baik, ini terkait syiddah, rakhawah dan bainiyah. Dan ini sangat penting nanti saat kita membaca surah Al-Insyirah. Sering ini sebagai tes ya, baca surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Kita baca misalkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح طيب بدا كان ألم نشرح بدا يا ألم نشرح لك صدرك ووضع ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك jangan sama أنقض ظهرك sama أنقض ظهرك ظو kiri atau kanan dhahrak depan dha depan warafa warafa jangan warafa tapi warafa'na laka warafa'na laka dhikrak dhikrak jadi kaf antum tekan ya supaya syiddahnya lebih dominan daripada hamasnya janjik rak gitu ya hamasnya lebih dominan salah dik antum tekan kemudian nanti akan bocor dengan sendiri itu hamasnya itu wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al al'us us ditarik supasinya terjaga ketipisannya dan tajam usri yusra bukan monyong bukan us tapi aus sin di mana posisi normalnya di sini taib usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farau farau alirkan rakhawa fa idza farau tafansab وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَارْغَبْ itu ya cara melatihnya saat sukun jadi perbedaan temponya tapi saat berharakat maka sama nah adapun situ ada tambahan untuk masalah tadi syiddah rakhawah bainiyah tatkala berharakat ada kesalahan dua tatkala kita mengucapkan huruf yang berharokat yaitu yang pertama adalah tamtit jadi memanjang melahirkan huruf mat contoh orang baca innal in jadi panjang harusnya apa in in jangan innal ladzina taib wa kuntum wa kuntum ya kan? Apa lagi contohnya? Man man dzalladzi man dzalladzi harusnya man man masukin aja dulu man dzalladzi jangan sampai man man nah, ini jadi huruf mat. Berarti ya namanya apa? Tamtit. Jadi ngodot, ngolor, memanjang itu tamtit. Ini biasanya kalau ketemu dengan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid ini biasanya. Hati-hati. Maka nanti kalau pembahasan nun tasydid mim tasydid, Syekh Sulaiman Syekh Utsman Sulaiman Murad beliau mengatakan wahdhar lima qablahuma antamduda.
hati-hati jangan sampai memanjangkan huruf yang tadinya pendek sebelum nun tasdid mim tasdid itu. Inna wa amma wa imma, begitu ya. Baik. Sudah? Break dulu. Baik, sesi pertama kita break dulu. Coffee break sampai jam berapa nanti sih? Jam 10. Sampai sini berarti kita batasi, belum selesai ya, syudarah khawabeniyah, nanti masih lanjut sedikit tentang tawassut. Insyaallah setelah ini kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, jazakallah khairan secara dulu kita telah sampai dalam hari ini. Untuk sesi kali ini kita cukupkan para asatidz sekalian. Ya, misalnya kita beri nafas dulu gitu, istirahat. Insyaallah nanti kita mulai lagi jam 9 kurang berapa? 10. Kurang 10 ya. 9 jam 9. Jam 10. Jam 10 ya. Jam 10.